gitu, A. Gimana kabarnya, guys? Sehat. Sehat. Sehat ya. Nah, sekarang kita mau apa, A? Umi mau kita bikin mau warnain. Mau bikin ini, mau bikin panah. Nah, terus si panahnya itu dibikin sama Umi sesuai sama warnanya sama arahnya. Mau AA ngapain? Ya, nanti sama AA. Ya. Oke. Okay? Dikerjainnya sama AA, Umi yang bikinnya, oke? Okay? Nah, di depan kita sekarang ada alat dan bahannya, A. Ada apa ini aja coba sebutin? Merah. Ini kertas origami. Ada warna apa aja kertas origaminya? Merah, orange, hijau, blue. Ya, biru. Terus ini apa ini? Penggaris. Ini? Pensil. Pulpen. Terus ini ada kertas atau buku gambar juga bisa ya, teman-teman ya. Yuk, kita bikin dulu. Umi mau bikin dulu. Oke, sekarang kita akan membuat kotaknya dulu, A. Kotak si panahnya sama warna-warnanya. Bisa bikin kotak. Ya, sekarang Umi dulu ya bikin kotaknya ya. Kotak besar ya. Ya. 5 bawah 5. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. Big monkey jumped far too. That's the way the monkey goes. Nah, ini kita bikin garisnya dulu ya, teman-teman ya. Aa, lihat. Umi lagi bikin garisnya dulu. Ini garisnya apa? Garisnya ini akan membentuk kayak tabel gitu, A. Tahu enggak tabel apa? Tabel AU. Tabel itu kayak gini tuh, dikotak-kotakin. Nanti ada keterangannya panahnya kemana sama warna-warnanya apa saja gitu. Apa saja? Orange, biru, hijau, merah. Ya, kita bikin dulu kotak ininya, tabelnya. Dibuat iya karena berdua. Kita bikin garis ke bawah. Apa? Aa, temenin dedenya dulu dong. Hah? Nih, Umi lagi bikin garis dulu. Hah? Ini temenin dedek. Set. Udah. Jadi kotak-kotak seperti ini, berbentuk tabel seperti ini. Ini kita tulis A. Tulis arah panah uangnya dan warna panah. Ini arah panahnya, nanti kita bikin di sini. Ini warna panahnya. Sekarang kita bikin arah panahnya dulu. Sekarang ya. Umi mau bikin arah panah ke arah atas. Gimana arah atas gimana? Ini ke atas, ke sana ya. Arah atas. Terus kemana lagi, A? Mau ke bawah, mau ke pinggir. Pinggir kanan kiri. Ke mau kemana dulu? Bawah. Terserah, A. Oke, kita bikin arah panah yang ke bawah. Seperti ini. Lalu pengen yang set. Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke sebelah kiri dulu ya, ke sebelah kiri kita berarti.
terus ke arah kanan kita. Terakhir, nih, si arah panahnya miring ke atas. Seperti ini, A. A, lihat. Kayak gini. Lalu, setelah arah panah dibuat, kita buat warna panahnya. Oke, sekarang Umi mau bikin warna panahnya, A. Warna panahnya ada 5. Warna kuning, warna biru, warna hijau, warna orange, dan warna merah. Oke. Nih, jadi si warnanya ini dari kertas origami ini kita tempel nanti. Mari kita teroburu. Pertama kita gunting yang warna kuning dulu 5. 5 kotak. Cerita. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita tempel. Oke, selanjutnya kertas origami yang berwarna merah kita gunting. Apa ini? 5 buah. Mau, A? Iya. Amu 1, 2, 3. Nih, silahkan. Pegang guntingnya. Nah, ukurannya seperti ini, A. Kalau kurang kita gunting lagi yang origami yang besarnya. 1, 2. Hati-hati. 2. 3. 4, lalu terakhir 5 warna merah. Ini sudah digunting kotak-kotak kecil gini ya, teman-teman ya. Tuh. Ada 5 ya sama Raihan. Iya dong, sama Raihan. Nah, kita tempel di sini random atau acak warnanya. Kita pakai lem. Lem fox. Ya. Yang kolom pertama atau tabel pertama Umi dulu ya. Umi pengen warna 1, yang 2, pertama 3, hijau. 4, 5, 6. Hijau. Ih, besar banget ini ngeguntingnya. Hah? Yang kedua pengen warna biru. Boleh warna-warni? Iya, asal warnanya beda tiap kolom. Nah, kecil. Warna kuning. Kita tempel. Ini kebesaran nih gunting-guntingin ya. Terus warna orange. Salim. Nah, yang terakhir warna merah. Nah, kita selanjutnya akan menempelkan kertas ini di kolom atau tabel yang kedua. Nih. Yang kedua warna merah. Warna merah kita tempel. Selanjutnya warna apa ya? Hijau. Warna hijau. Warna merah udah. Oh, biru belum. Orange yang belum. Lalu terakhir orange. Warna orange.
warna yang menunjukkan nanti arah panahnya sudah selesai. Nah sekarang kita bikin panahnya dari kertas origami ini. Origami A. Mana ya tadi penggaris? Tolong ambilin penggaris. Mana? Oke, terima kasih. Kita bikin panah. Berarti panahnya bikin 5-5 ya, masing-masing 5. Nah, kita bikin arah panah seperti ini. Bikinnya masing-masing warna itu 5 ya. Kita bikin yang panah warna orange dulu. Umi ada lem. Ya, simpen dulu lemnya. Umi lagi bikin arah panah dulu. Arah panah. 3. Panah. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. 5. Ya, selanjutnya yang warna biru kita bikin panah juga 5 juga ya, teman-teman ya. Bikin arah panah yang warna biru. Melihat ini A kayak A. 2. 3. Empat. Lima. Selam. Ya, sekarang kita bikin panah. Sama ya, 5 jumlahnya. Aduh, sayang. Hitung, A. 1. 2. Pelan-pelan. 2. 3. Belum. 3. 4. 4. 5. 5. A lagi berdansa. Ya. Bikin tak ada warna hijau. Yang warna kuning, 5 jumlahnya. Yang sama. Warna kuning hijau. 1. 2. 3. 4. 5. Yang terakhir warna hijau. Kita bikin panah yang warna hijau 5 juga. Aduh, ada dedek. 1. 2. 3. 4. 5. Kita akan menggunting panah yang warna kuning. Nanti panah-panah ini akan ditempel sama AA nanti pas permainan. Kita gunting dulu 5, masing-masing 5 ya, tiap warna. Umi udah gunting si panahnya tuh, warna kuning, warna merah, warna hijau, warna orange, warna coklat, warna birunya ada 5 masing-masing. Nah sekarang nih sama Umi diterangin dulu, ini kan arah panah. Nah ini warna panahnya nih, lihat kolom yang pertama. Lihat ini yang pertama itu warna hijau, berarti AA
Ngambil yang warna hijau. Ambil warna hijau mana panahnya? Ya, kasih lem. Kasih lem. Sesuai urutan warnanya. Ya, dilemin. Jangan terlalu banyak lemnya. Nih, lihat arah panahnya kemana. Kolom yang pertama, lihat arah panahnya kemana. Ke atas. Ya, berarti ditempelinnya yang warna hijau ke arah atas, A. Ya, di sini dong ditempelnya. Nah, selanjutnya ini warna apa? Biru. Warna biru ini yang kedua. Kolom yang kedua arah panahnya kemana, A? Ke bawah. Ya. Yeay. Selanjutnya warna apa coba ini yang ketiga? Yellow. Ya, kuning. Mana kuning? Ambil ke atas. Pada jatuh. Sok. Dilem. Ke arah mana itu? Ke arah kiri. Ya, yeay. Kirinya miring. Apa-apa. Selanjutnya, ini warna apa? Tuh, kolom. Orange. Ke arah mana itu ya? Oh, ke arah kanan tuh, teman-teman. Yang warna apa itu ke arah kanan? Orange. Ya, betul. Selanjutnya, ini warna yang terakhir di kolom pertama. Red. Ya, merah. Mana arah panahnya kemana itu yang merah? Ambil dulu. Yang warna merah yang mana? Merah mana ya? Ya. Itu ke arah mana tuh, atuh? Si panahnya. Oh, miring ke atas. Ya. Yeay, berhasil. Miring, ay. Ya, enggak apa-apa. Tos dulu dong. Ya. Selanjutnya ini yang kedua urutannya. Yang pertama ini apa, warna apa? Kuning. Ya, cari warna kuning. Ke atas. Ya, tempelin. Selanjutnya warna apa? Coba lihat. Merwet. Ya. Cari panah yang red atau yang merah. Ya, selanjutnya warna merah ditempel di mana, A? Hah? Ditempel di mana? Arah panah ke bak? Ke bawah tuh, teman-teman. Lihat tuh, A. Nempelin arah panahnya. Hah? Benar gak ya? Kayak gitu ya. Ayo, dilihat lagi arah panahnya. Aduh. Yeay, selanjutnya. Lihat. Ya, itu hijau. Apa itu? Ya, hijau. Alan. Green. Hijau. Yang warna hijau ditempel di panah yang sebelah kiri, ke arah kiri. Ya. Yo, selanjutnya apa? Warna apa? Orange. Hah? Orange. Warna apa coba itu? Biru. Iya, biru dulu. Kesini kemana ini? Ke kanan. Ya, betul. Yang terakhir nih, di kolom kedua yang terakhir, warna apa? Orange. Ya, betul. Ya, dilem lagi. Itu kolom yang terakhir ke arah atas sebelah kiri. Yeay, tos lagi, berhasil. Sekarang
Kolom yang ketiga warna panah biru. Ya. Ambil. Biru mana ya? Ya, lem lagi. Yeah. Selanjutnya kuning. Ya. Ayo, Raihan semangat. Ayo, Raihan semangat. Dilem lagi. Semangat, Warna kuningnya disimpan di mana? Ayo. Betul, itu arahnya ke situ? Iya. Ya, yeay. Warna selanjutnya apa ya? Apa ya, teman-teman? Orange, betul. Cari panah orange. Ya. Ayo, Raihan semangat. Disimpan di? Iya. Arahnya? Nempel ya di tangan. Arahnya ke arah mana, A? Panahnya ke arah mana itu? Sini, ke kanan. Kemana ini? Ke sini. Ke kiri. Ya, ke kiri. Selanjutnya yang warna merah. Merah atau red, ya. Kita lanjut lagi di lem. Warna apa? Ke kanan. Ya, ke kanan. Ininya warna apa panahnya? Warna merah. Ya, selanjutnya warna apa? Warna hijau. Cari warna hijau, panahnya yang mana ya? Yap, betul. Oke, panah yang hijau disimpan di situ ke arah kiri atas. Yeay. Terus dua dong, dua. Dua. Ya. Lanjut, Kak. Iya, semangat, semangat. Next. Yap, ini. Red. Red color, red color. Where are you? Yang mana? Ya, itu arahnya ke kemana nih? Ke A. Tas. Ya. Lanjut, Kak. Warna selanjutnya apa ya? Lihat, warna hijau. Apa? Hijau. Ya, betul. Green. 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 Tuh. Arahnya kemana, A? Si. Kemana itu arahnya? Bawah itu. Ya. Atas. Ini yang hijau ke bawah. Next, selanjutnya. Ini warna apa? Biru. Ayo. Cari. Lanjut, tempelkan lagi. Lanjut, tempelin, A. Ke arah ke... Kemana itu arahnya? Ke kanan. Ke kiri. Kiri dong, ke sebelah sini. Lanjut. Cari kuning. Warna kuning. Panahnya yang warna kuning, A. Ya, tempelkan lagi. Panah kuning di mana ya? Panah kuning di mana? Jing 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 jing. Ayo tempel di mana, A? Jing 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 jing. Lihat arah panahnya kemana. Apakah betul ke arah situ? Betul. Betul. Ke arah mana ini? Ke kanan. Ya. Ayo. Yang ini yang kolom yang keempat yang terakhir warna apa? Orange. Ya. Cari panah warna orange. Oke. Ayo, A. Tempelkan. Ayo. Tempelkan. Arah mana itu? Atas, kiri atas. Kolom terakhir ada warna orange. Ya. So. Udah habis orange. Arah ke arah mana? Atas. Ya. Lanjut. Warna selanjutnya apa? Merah. Ya. Merah habis. Ayo, A, tempelin ke arah bawah. Ya,
lanjut. Warna apa tuh? Lihat warna dulu. Kuning. Ya. Lanjut tempel pakai lem. Thank you.